Seorang polisi tertangkap kamera saat diduga tengah melakukan aksi pungutan liar di Palembang, Sumatera Selatan. Apa lagi, Konar? Bukan, dua setengah. Satu ke batu sen kabe aja lah. Atau ya, ini lagi 200 suara. Video ini beredar di media sosial dan langsung jadi perbincangan. Diduga seorang polisi tengah menerima sejumlah uang dari pelanggar lalu lintas di kawasan Bundaran Pasar Cinde, Palembang, minggu lalu. Dalam narasi video tersebut disebutkan, oknum anggota polisi itu sengaja meminta uang kepada pelanggar sebagai ganti surat tilang. Namun polisi membantah narasi tersebut. Ada penindakan pelanggaran, namun tidak seperti yang disampaikan oleh para pengendara tersebut. Jadi pelanggar tersebut mengatakan bahwa anggota meminta uang sebanyak 350.000. Namun yang terjadi di lapangan, anggota tersebut menyampaikan bahwa 150.000 untuk dibayarkan ke Briva. Jadi setelah pelanggar tersebut keluar dari pos, anggota langsung membayarkan ke Briva.